Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa, pencipta dan pentadbir sekalian alam. Dialah Allah yang maha agung yang tiada tandingan baginya. Dialah Allah yang maha perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang boleh mengalahkannya. Dialah Allah yang satu-satunya yang tidak ada sesuatu pun serupa, setanding, sebanding dengan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian selawat dan salam ke atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka kita syukur kepada Allah kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita satu kesempatan. Walaupun kesempatan mungkin itu sebentar, tapi mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita dalam urusan agama kita. Kerana dalam hidup ini perkara yang paling penting bagi kita adalah agama. Harta kita tak ke mana. Tanpa agama, harta adalah sia-sia. Usaha kita juga kalau tak ada agama akan jadi sia-sia. Allah Ta'ala sebut tentang amalan orang kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Pada hari kiamat kami datangkan kepada mereka apa yang mereka amalkan. Kemudian kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan. Kerana itu asas dalam agama kita atau asas dalam kehidupan kita ada tiga perkara. Usul dalam kehidupan kita ada tiga usul yang utama. Yang tersimpan dalam zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Aku redha Islam sebagai agama dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini tiga usul yang kita kena jaga dalam hidup. Dan tiga usul inilah yang akan ditanya apabila setiap orang masuk ke dalam kubur. Dan soalan ini akan ditanya oleh malaikat kepada dia untuk menentukan sama ada dia ni berada dalam nikmat kubur ataupun berada dalam azab kubur. Berjaya ke dia tidak untuk dia pergi ke hari akhirat dalam keadaan dirahmati Allah. Dia akan ditanya tentang tiga perkara ini. Dan tiga perkara inilah yang paling utama ialah tauhid. Mengesakan Allah. Kerana Nabi SAW datang kepada kita membawa agama Islam. Dan agama Islam adalah agama tauhid. Iaitu agama mengesakan Allah selaku Tuhan yang maha pencipta. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain daripada dia. Dan tidak boleh sesuatu pun diangkat kedudukannya setara dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mengangkat sesuatu selain dari Allah pada kedudukan Allah, maka dia telah membuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan sekadar kata dia menyembah sesuatu.
kadang-kadang dia mengangkat sesuatu pada kedudukan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat dia mengangkat sesuatu pada kedudukan yang hanya layak bagi Allah, itu pun sudah menjadi sebab kesyirikan. Kita dah bahaskan sebelum daripada ini, macam mana nak jaga tauhid ni daripada puasa, sehingga paling utama kita jaga daripada syirik yang besar yang merosakkan tauhid secara total, dan kita juga jaga dia daripada syirik kecil yang merosakkan amalan yang berlaku, merosakkan amalan yang terlibat dengan syirik kecil itu, namun dia tidak merosakkan asal kepada tauhid. Cuma dibimbangi syirik kecil ni, lama kelamaan dia boleh membesar dan dia boleh memesungkan orang yang melakukannya sampai ke tahap dia terjebak dalam syirik yang besar. Terakhir perbincangan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab menjaga tauhid ni pada bab yang ke-44. Okey. 44 di mana bab seseorang mengucapkan masya-Allah wa syi'ta, iaitulah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau masih ingat, perbincangan tersebut berkisar tentang ucapan seseorang. Sekadar ucapan. Dia kata apa? Benda ni berlaku. Biasanya bila berlaku sesuatu, dia akan kata apa? Benda ni berlaku di atas kehendak Allah. Masya Allah, kita kata. Masya Allah. Benda ni sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiba-tiba ada orang ni mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata kepada Nabi, dia kata kepada Nabi, masya Allahu wasyita. Benda ni berlaku, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau, yakni Nabi, kehendaki. So dia telah meletakkan kehendak Allah atau kehendak Nabi seiring dengan kehendak Allah. Nabi tegur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi nidda. Apakah kamu menjadikan aku sekutu bagi Allah? Lalu Nabi kata, jangan kata macam tu. Sebaliknya katalah, masya-Allah wa masya-Allahu wahdahu. Katalah benda ni berlaku hanya Allah yang berkehendak. Pada minggu 2-3 hari lepas, saya ditanya tentang seorang yang bersumpah. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Nabi Muhammad. Aku bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Saya kata, ungkapan itu telah mengangkat kedudukan Nabi seiring dengan Allah. Dan itu sama dengan perkataan yang Nabi tak suka ni. Apakah kamu mengangkat aku setanding dengan Allah? Nabi sendiri, tuan-tuan, dia tak suka orang agungkan dia pada kedudukan yang tinggi lebih daripada hak yang sepatutnya. Sahabat-sahabat ni memang sayang kepada Nabi. Sahabat-sahabat ni memang puja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air wudu Nabi mereka pakat berebut nak ambil berkat padanya. Sehingga ada sebahagian daripada mereka, ungkapan-ungkapan mereka memuji Nabi lebih daripada sepatutnya. Lalu perkara ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kisah ini kita faham betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sensitif dalam menjaga tauhid. Orang ni dia tak kata pun Nabi itu berkuasa seperti mana Allah berkuasa dah. Cuma dia kata benda ni berlaku sebab Allah berkehendak dan Nabi berkehendak. Lalu Nabi kata, jangan sebut lagu tu. Kalau nak sebut juga, kena sebut thumma.
Benda ni berlaku, orang Arab ni wow dengan summa dan atau kemudian. Benda ni berlaku kerana Allah berkehendak dan kerana kamu berkehendak. Itu nama dia sama level. Kalau nak kata juga, benda ni berlaku sebab kehendak Allah, kemudian baru kehendak kamu. Itu maknanya dia datang selepas itu. Kalau nak kata juga, mujulah, muada. Tak boleh kata lagu tu, kena mujulah benda ni berlaku. Allah Ta'ala berkehendak, kemudian ada musibah. Dari sudut bahasa, kita selamat. Tapi kalau orang tu kata benda ni berlaku kerana kamu dan kerana Allah dan kamu, seiring tu pun Nabi tak suka dah. Kenapa? Sebab Nabi menjaga tauhid. Kalau tuan-tuan faham isi asal tauhid tu, kita kata, oh lagu tu rupanya Nabi tak suka. Jadi kalau ada orang bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kita rasa tak layak. Pasal kita belajar dalam bab tauhid, bersumpah ni hanya dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Baik. Itu kita baca pada hak dululah, hak dulu lama tu. Dulu bila tak tahu lama. Mari jaga-jaga. Nah. Tapi kena recall lah supaya tak hilang sangatlah. Bab hari ni kita nak baca ialah, siapa mencaci masa maka dia telah menyakiti Allah. Dia telah menyakiti Allah. Apa maksud mencaci masa? Apa maksud mencaci masa? Mencaci masa ni, orang Arab jahiliyah, kalau mereka tertimpa satu musibah, mereka mencaci masa. Oh ni, tiba-tiba ni sebab lama sangatlah benda ni. Kalau dia sakit sekejap, tak adalah mati. Ni mungkin dia lama sakit, mati dia. Akhir sekali mereka mencaci kerana masalah yang menyebabkan benda ni berlaku macam ni. Sebahagian daripada bentuk mencaci masa ialah meletakkan sial pada masa. Kenapa datang mudarat? Oh, sebab dia kahwin pada masa sekian, sekian, sekian. Kenapa berlaku macam ni? Oh, dia memang bercerai sebab dia kahwin hari tu bulan Safar, contoh. Dia mencaci masa. Padahal masa tak ada kuasa dalam memberi kebaikan ataupun memberi kemudaratan. Tapi adanya orang meletakkan kuasa Tuhan tu pada masa. Sama ada dia mencela masa kerana tempohnya lama, atau mencela masa kerana berlakunya sesuatu pada masa tertentu. Okey? Oh, kalau musim ni memang orang ni sakit belaka. Pasal apa? Memang masa ni masa tak molek. Sehingga waktu dia nak kahwin pun, nak cari masa. Kalau masa mana ni? Kalau kahwin akad nikah masa ni, oh tak lama kahwinan dia. Akan bercerai-berai. Pasal apa? Masa tu tak kena. Akhir sekali mereka mencaci masa. Sedangkan yang memberi manfaat dan mudarat tu siapa? Allah. Melainkan kalau kita nak elok daripada macam, tak lewat ni nak ni program ni. Lah ni musim hujan. Kita kata, kalau hujan payah sikit lah. Bukanlah kita kata dia memberi mudarat. Tak, tapi kerana kebiasaan waktu adalah hujan, lalu kita pun mengelakkan daripada susah nak buat program. Itu bab lain. Tapi ni dia kata manfaat dan mudarat yang datang ni disebabkan masa. Jadi dia mencaci masa kerana sesuatu musibah yang berlaku kepada mereka. Maka apa hukum dia? Apa hukum mencaci masa di atas mudarat yang berlaku kepada kita? Itu bab. Apakah dia melibatkan perkara tauhid? Jawapannya, iya. Tak boleh senang-senang nak kata benda ni sebab masa ni tak elok. Sebab masa ni akan jadi benda buruk dan seumpama dengannya. Atau kita ditimpa musibah benda ni kerana masa sekian-sekian.
lebih kurang zodiak juga, cuma zodiak tu bintang. Tapi ada orang kata masa sekian-sekian, zodiak dia sekian-sekian, dia hubung kait pula dengan tu, ada juga. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkaitan dengan ayat ni dan perkara ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidaklah, tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati, kita hidup. Kemudian tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa. Masa menentukan bahasa kita. Masa yang masa akan mengubah nasib kita. Masa akan bahaya juga kata-kata lagu tu dah. Rasa ada juga pak kita ucapan-ucapan macam tu. Biarlah masa berlalu, nanti sampai masa akan mengubah dia. Bahaya ayat gitu tu. Masa akan menentukan, masa akan menentukan. Perkataan tu ada implikasi tauhid rupanya. Tanpa kita sedar, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang tak beriman, dia kata kita ni hidup mati ni melainkan so sampai masa mati. Masalah yang mematikan kita, masalah yang menentukan. Sepatutnya kena kata macam mana? Allah lah yang menentukan, Allah yang akan mengubahkan, Allah. Semuanya takdir ni daripada kehendak Allah. Dia kata kalau sudah sampai masanya, lain tu. Itu tak ada. Sudah sampai masa, mana ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau dia kata masa menentukan, masa akan mengubah sesuatu, masa akan memberikan dia jawapan, masa tu siapa? Jadi ayat ni surah Al-Jathiyah, Allah Ta'ala kata mereka tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mencela masa atau menyatakan masa macam kita sebut tadi, ada dua keadaan perkataan itu. Pertama, dia memang i'tiqad masa itulah yang akan memberikan manfaat atau mudarat. Seolah-olah masa ni berkuasa menentukan kebaikan dan kemudaratan. Maka kalau dia kata dengan i'tiqad begitu, jawapan dia, orang ni telah jatuh dalam syirik yang besar. Sebaliknya, kalau dia tak kata masa itulah menentukan, Allah yang menentukan, cuma dari sudut bahasa saja dia kata masa nak akan menentukan segala-galanya, masa akan mengubah dia, masa akan memberikan kebenaran. Masa dari sudut bahasa, kita tanya Allah yang buat, tapi dia cakap macam tu. Jawapan dia, perkara tersebut tetap juga diharamkan, cuma tidaklah sampai kepada darjat syirik. Tidak sampai ke darjat syirik. Kerana perbuatan menyebut ataupun mencela masa itu dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Celah masa pun tak boleh juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
wa ma yuhlikuna illa dahr. Sebab itu orang musyrikun, orang musyrikin dan zaman dahulu ada dikenali sebagai golongan ad-dahri. Pernah dengar debat siapa tu? Abu Hanifah dengan ad-dahri. Ad-dahri, mana orang ni ad-dahri, dahriyun ni bukan nama ni, kumpulan yang menyandarkan kepada dahri, menunjuk kepada mereka ni beriman dengan masa. Okay, dia panggil golongan ad-dahriyun. Okay, ad-dahriyun ni mereka mengaitkan kekuasaan ataupun manfaat dan mudarat berlaku disebabkan masa. Okay, berlaku disebabkan masa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka, di mana dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal akulah yang pemilik dan pengatur masa, akulah yang mengaturkan malam dan siang menjadi silih berganti. Oh, kita kata masa ni tak betul, masa begini gini gini. Eh, siapa yang menentukan masa tu? Allah. Maka siapa yang mencela masa bermakna dia mencela Allah. Siapa yang kata perkara masa ni begini begini sial dan sebagainya, maka dia telah mencela Tuhan yang memiliki dan mengatur masa. Habis tu kena kata macam mana? Tak ada kata macam mana. Kita kena kata semua ni berlaku dengan kehendak Allah. Lepas tu kita ahli sunnah, orang sunnah ni bila berlaku sesuatu, zikir yang kena keluar mulut kita apa dia? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Eh, berlaku ni, nak macam mana? Allah dah takdir macam tu. Dah berlaku dah. Kalau tak berlaku lagi, kita kata apa? InsyaAllah. Esok nanti kita buat begini-gini. InsyaAllah. Dah berlaku dah? MasyaAllah. Qaddarallah. Itu cara kita. Sebab apa? Mengaitkan kekuasaan pentadbiran alam semesta ni kepada Allah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pencipta. Itu akidah. Akidah yang kita jaga dan kita nak bawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita kata tidak ada perkara pun yang berlaku dalam hidup kita, baik ataupun buruk, melainkan semuanya dengan izin Allah. Dalam riwayat yang lain disebut, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kamu mencaci masa, kerana sesungguhnya Allah lah, dialah pemilik masa. Kerana Allah, dialah pemilik masa. Maka kandungan dalam bab ini, kandungan dalam bab ini, dilarang seseorang itu mencaci masa di atas musibah atau mudarat yang menimpa dia. Di atas mudarat atau musibah yang menimpa dia. Yang kedua, mencaci masa bererti menyakiti Allah. Yang ketiga, perlu direnungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Allah lah
dialah Allah adalah pengatur masa. Yang keempat, boleh jadi ada orang berkata tanpa niat nak mencaci, tetapi perbuatan mencela masa walaupun dengan tak niat nak mencela Allah, Tuhan pemilik masa, tidak juga dibenarkan. Sebab tu kita kata tadi, kalau dia sebut kalau masa menentukan, iktiqat dia memang masa tu ada kuasa, maka syirik besar. Tapi kalau dia sudut bahasa dia mengatakan begitu, maka perbuatan tersebut juga haram. Kerana dia termasuk dalam perbuatan mencela atau mencaci masa. Sama dengan orang kafir kata, wama yuhlikuna illa dahar. Kita ni tidaklah binasa melainkan hanya kerana masa. Dah sampai masa, matilah dia. Dah sampai kerana masa, sakitlah dia. Sampai masa, beginilah dia. Begitu begini, akhirnya mereka menisbahkan kemudaratan itu kepada masa. Maka itulah sifat mencaci dan mencela masa. Halunya nyebab tauhid ni. Kalau kita tak dengar hadis Nabi tu, kita tak rasa sampai setara tu. Kalau tidak kerana ada hadis yang Nabi kata la tasubbud dahra, jangan mencela masa. Kerana Allah Taala kata manusia ni mencela masa, akulah yang mengaturkan masa. Kalau tidak kerana hadis ni, kita pun tak anggap, takkanlah benda tu. Rupa-rupanya begitu halunya bab tauhid, tidak boleh diangkat sesuatu setanding dengan Allah walau sekadar masa. Nak sebut masa pun, benda ni berlaku sebab masa, tak boleh. Pasal apa? Benda ni berlaku kerana Allah. Halunya bab tauhid. Tapi ramai orang hari ni dia bermudah-mudah dalam bab tauhid. Dia menisbahkan sesuatu manfaat atau mudarat kerana fulan A, fulan B, kuasa A, kuasa B. Kadang-kadang hujan. Sebab apa hujan? Ni ke memang dia panggil musim El Nino. Ataupun macam-macam lah. Kita kata semua ni, bila kita ahli sunnah, bila turun hujan, kita kata mutirna bifadlillah. Kita diturunkan hujan dengan sebab Allah nak turunkan, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Kita ahli sunnah ni memang kena kuat. Apa juga kita kena kata, semua yang berlaku ini tidak ada yang mengaturnya melainkan Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambung satu lagi bab. Bab ni bab ni juga termasuk dalam bab yang mungkin kita tak perasan. Kalau tidak kerana hadis Nabi. Tajuk bab, menggunakan gelaran hakim segala hakim. Qadi Qudah dia panggil. Dalam bahasa Arab, Qadi Qudah itulah hakim kepada sekalian hakim. Raja kepada sekalian raja. Qadi Qudah, hakim kepada sekalian hakim. Dialah hakim paling besar, pasal dia ni hakim kepada sekalian hakim. Power guna hakim negara tu, hakim negara lain. Ni dia gelaran dia Qadi Qudah, hakim di atas sekalian hakim. Mana dialah segala-galanya dia berlaku. Apa hukum menggelar dengan gelaran yang mana gelaran tu sebenarnya layak dipakai oleh Allah je? Dia tak kata dia ada kuasa, tapi dia memakai gelaran yang menjadi milik Allah. Apakah dia termasuk dalam bab tauhid? Ustaz, dia kata bahasa je. Sebab bahasalah Nabi bagi tahu ni. Dan sebab Nabi bagi tahulah kita sebut ni.
kalau Nabi tak sebut, kita pun tak kata. Tapi ada satu hadis dalam bab ni, hadis sahih pula tu, riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk dah. Baru nak baca. Kita kena berhati awal sikit ni. Ada satu kelas lagi macam baru ni. Kusmilah suku. Boleh tak? Kalau nak dengar kena berhati maya isa, kita sambung mula. Ha, tapi hari ni boleh sikit lagi. Jadi azan dulu. Insya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bab yang kedua ni oleh kerana dia pun pendek juga kita baca. Insya-Allah kita berhenti dalam 5 minit lagi lah. Dah kalau dia. Pasal ada kuliah lepas isyak pula. Lepas ni siapa nak hadir, kita ada satu lagi kuliah. Kuliah isyak yang kita buat secara online, tapi yang hadir boleh turut samalah kalau nak dengar lepas solat insya' nanti. Bab yang kedua iaitu bab 46 kita nak baca. Hukum menggunakan gelaran qadi qudah. Qadi qudah makna hakim kepada sekalian hakim. Kemudian yang semacamnya seperti raja kepada sekalian raja. Menggunakan gelaran tersebut, apa hukumnya? Okey. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'as min indallah." Sesungguhnya gelaran yang paling hina di sisi Allah. Orang ni dia ada satu gelaran, dia anggap mulia. Tapi gelaran ni paling hina di sisi Allah. Apa dia? Rajulun, seorang lelaki yang menggunakan gelaran raja sekalian raja. Walam la malika illallah, dan tidak ada raja yang sebenar melainkan Allah. Kerana antara nama Allah adalah Al-Malik. Malik ni raja. Jadi Allah menamakan dirinya yang maha merajai. Al-Malik, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Bila ada seorang guna nama gelaran raja segala raja, perkataan tersebut umum. Bila umum, maka dia termasuklah menyatakan dia menyaingi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kata seburuk-buruk gelaran orang yang menggunakan gelaran raja segala raja. Ustaz, contohlah, ada orang tanya Syekh, Syekh, kalau dia guna raja segala raja bagi tempat tu, dia takyidkan, dia maksudnya dia letak teritori pada gelaran tersebut, raja segala raja bagi persekutuan tanah Melayu, maka di situ tak apa, sebab dia telah meletakkan kaid, dia panggil kaid ni maknanya apa? Meletakkan boundaries ataupun meletakkan pengkhususan gelaran tu setakat tu je. Tapi kalau dia letak sebagai umum raja segala raja, ai besar. Kalau dia letak umum, maka dia telah menyaingi gelaran Allah, kerana hanya Allah yang umum merajai sekalian raja. Boleh faham? Kita pun tak kata, eh tak boleh kau pakai lagu tu Ustaz. Kalau tidak kerana hadis ni ada, kita pun tak kata. Tapi kenapa kita kena hati-hati? Sebab ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata gelaran yang paling hina di sisi Allah ialah seorang lelaki yang menggunakan gelaran raja kepada sekalian raja. Malikul Amlak, kata di Sufyan Al-Thawri, mithlu syahan syah, dia kata seperti orang yang menggunakan gelaran Shahanshah. Shahanshah ni
Raja Parsi guna gelaran tu raja kepada sekalian raja. Shah Shah ni nun belah-belah Afghan, Shah 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 tu hak keturunan raja. Kita ada sini. Ada ke? Shah tu. Guna masih ada sebab memang ada campuran daripada sana pun. Tapi Shahan Shah maknanya raja kepada sekalian raja. Sufyan Ats-Tsauri kata itu termasuk gelaran yang dicela. Habis itu lagu mana? Gunalah istilah lain. Orang tanya Syekh lagi, macam mana kalau dia guna gelaran mufti kepada sekalian mufti? Kata tu tak apa, sebab perkataan mufti tidak ada pada Allah. Allah tidak menamakan dirinya dengan yang memufti, tak ada. Mufti bukan nama Allah. Mu pakar lah nak pakar lagu mana pun. Nah, engineer dia kata, ni kan engineer atas segala engineer. Tuhan tak pakar nama tu. Tapi kalau raja kepada sekalian raja, termasuk daripada nama yang Allah namakan dirinya kepada. Dan yang semisal dengannya, qadhi qudah. Qadhi qudah ni Allah huwal, dia Allah ni dialah yang menghakimi akhirat nanti. Fa huwa ahkamul hakimin. Allah ni sebaik-baik hakim yang menentukan keputusan dalam banyak-banyak hakim. Tiba-tiba mari seorang guna, dia hakim atas segala hakim. Maka dia termasuk perkataan gelaran yang Allah guna untuk dirinya. Jadi mana-mana gelaran yang Allah guna untuk dirinya, janganlah sesiapa guna untuk menunjukkan diri dia berada di atas segala kekuasaan. Sebab apa? Sebab ada hadis yang Nabi SAW sebut. Kalau tidak kerana hadis ni, kita mungkin akan kata, alamak, takkanlah benda tu pun salah juga. Kita nak sebut je. Tapi masalahnya, Nabi kata lagu tu. Sebab tu kita kata, bila kita bina akidah kita, tauhid kita, di atas panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita akan nampak, oh lagu ni lah sensitifnya Nabi dalam bab tauhid. Dan di sisi Allah, sangat-sangat kritis kepada orang yang mencabar ketuhanan dia hanya dengan sekadar memakai gelaran. Allah Ta'ala tak suka. Dan kita bukan mereka-reka benda tu. Sebaliknya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata seburuk-buruk gelaran di sisi Allah ialah orang yang memakai gelaran raja kepada sekalian raja umum. Tapi kalau dia sebut raja pada raja-raja yang ada di Persekutuan Melayu, itu ringan. Sebab dia telah meletakkan bukan di atas sekalian segala raja dok. Raja paling ni ketua pada hak ketua sini. Dia tidak melibatkan nama Allah yang Maha Agung. Kerana hanya Allah yang berlayak memakai gelaran secara mutlak. Raja sekalian raja ni mutlak. Maknanya tertakluk kepada semua raja-raja yang ada, dialah raja atas segala raja. Hanya Allah yang layak pakai gelaran tersebut. Halusnya bab tauhid ni. Sebab tu kembali kepada hadis, kembali kepada Quran. Saya katakan sekali lagi, kita anggap benda ni takkanlah sampai ke tahap tu. Tapi jawapan dia, oleh kerana benda ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jaga boundaries kita. Jangan sampai melampaui batas yang Allah Ta'ala tak suka. Kalau Nabi kata Allah tak suka pakai gelaran tersebut, then jangan pakai. Pasal apa? Kita bimbang seorang itu menyaingi Allah yang Maha Esa. Boleh? Wallahu Ta'ala ala muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kena berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bab yang ke-47 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.